Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi pidato Presiden Joko Widodo yang disebut memberikan sinyal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Menurut Hasto Kristianto, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo hanyalah sendau gurau atau ice breaking. Hal itu disampaikan saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta belum lama ini. Ya, di dalam Pak Jokowi itu kan itu ice breaking. Ya, kalau dalam teori komunikasi itu ice breaking. Ya, ice breaking ya ice breaking. Kan di dalam proses pencalonan partai politik ataupun gabungan partai politik. Tetapi dalam konstitusi partai, Ibu Megawati lah yang mempertimbangkan dengan jernih bahwa yang kita cari adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab, berani memikul beban yang tidak ringan, tetapi ikut menentukan bagi arah lebih dari 270 juta rakyat Indonesia ke depan.